Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mungkin melakukan kesalahan undang-undang jika dia menyimpan sebarang dokumen sensitif sejak menjadi Menteri Dalam Negeri, kata seorang ahli parlimen PKR. Ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Karim yang juga seorang peguam berkata demikian selepas Hamzah mendakwa dia mempunyai banyak file mengenai pemimpin kerajaan semasa dia menjadi menteri. Hasan berkata, file pejabat menteri adalah harta kerajaan dan tidak boleh dibawa keluar dari bangunan kerajaan atau disalin dalam apa cara sekalipun. Selain itu, katanya, menteri juga terikat dengan sumpah jawatan untuk menjaga rahasia semasa melafazkan taat setia mereka di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan Hamzah itu bertentangan dengan akta rahasia rasmi dan sumpah rasmi, kata ahli parlimen PKR itu kepada Malaysia Kini ketika dihubungi malam tadi. Hamzah mendedahkan aksesnya kepada dokumen sedemikian semasa wawancara dengan sebuah akhbar berbahasa Inggris yang diterbitkan semalam. Jangan cari salah saja. Saya boleh cari salah mereka. Saya pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Saya rasa saya ada banyak file berkenaan mereka juga. Terpulang sama ada saya nak gunakan atau tidak, kata Hamzah semasa mengulas dakwaan penganiayaan politik oleh kerajaan. Beberapa pemimpin dari partinya Bersatu, termasuk Presidennya Muhyiddin Yassin, baru-baru ini didakwa atas tuduhan rasuah. Menurut Hamzah, semua pertuduhan itu bermotifkan politik.